Ron. Sebenarnya kita akan mengunjungi beberapa salah satunya aja nih yang sudah terdaftar di alamnya di sini nih, di daerah Tangerang Selatan, Parigi Pondok Aren. Kali ini kita akan membawa beberapa makanan atau ya sekedar sampingan biasa sih. Nah, persiapannya udah mat, udah ada yang bawa mobil, ya untuk hari ini mungkin dimulai dari jam 1 ya. Jam 1 keluarnya jam sekitar jam 3 udah bubar. Oke, kita di sini juga ada beberapa teman yang mempersiapkan agendanya. Itu ada Rija juga teman-teman, teman-teman lain. Ada itu ada shopping tuh, sedang ambil aja. Sekitar ada 14 orang atau 13 orang kita ke wilayah Pondok Aren di Ristengsel. Salah bukan 13. Terkumpul sekitar 75 orang. Oke. Kegiatan yang nggak semua orang mau capek-capek ngurusin kayak gini gitu, untuk suatu hal yang mungkin buat banyak orang sepele ya, atau buat banyak orang nggak penting ya, tapi alhamdulillah di kita ini RMC selain kita punya kegiatan lainnya, kita juga punya kegiatan positif yang menurut gua ini mudah-mudahan kedepannya kita bisa ada lagi kegiatan-kegiatan kayak gini. Lanjutan. Amin. Jadi kita bisa terus dan bisa nunjukin ke siapapun lah di luar sana ya, bahwa kita kegiatan ini adalah positif semua di sini, ngumpul-ngumpul di sini. Ya. Yang namanya apapun berapapun yang udah kita dapat kita syukuri. Seperti. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Apalagi ini bulan yang bagus buat kita semua ya. Terima kasih buat semuanya yang udah capek-capek ngurusin ini semua. Ya, terima kasih juga. Terima kasih kembali. Saya bisa sebutin satu persatu ya kegiatannya apa aja, tapi luar biasa, menurut gue luar biasa seminggu ini. Terima kasih buat hadirannya, terima kasih buat meluangin waktunya. Sebelum kita mulai, kita jalan ke lokasi. Kita berdoa, mudah-mudahan perjalanan kita diberi kelancaran, keselamatan, dan keberkahan, dan semoga amal ibadah atau donasi yang teman-teman yang ada di sini, baik pun yang lainnya, yang di toko, yang ada di selatan kita, di amanah kita, di pahala dan berkah buat semua. Amin. Allah menangkan kita.
berhenti ngapain? Ya ada orang yang berhak untuk mendapatkan rezeki dari kita. Samping, lu yang kesana, mau ujung. Ya, boleh.